A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang kucintaikan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kami berada di kawasan salju, tepatnya di Bursa di Turki. Alhamdulillah sebagaimana kita bisa menyaksikan di belakang kita putihnya salju yang sangat dingin sekali, bahkan minus derajat. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemudian dalam hidup ini banyak perkara-perkara yang kita alami, apakah itu kemudian berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan di saat yang bersamaan kita juga kadang-kadang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi baik itu kemudian nikmat ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan suatu perkara yang sangat sunnatullah, normal sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 14 abad yang silam telah memberikan kepada kita semacam panduan kunci bagaimana kita sebagai seorang muslim berinteraksi dengan dua elemen ini, yaitu nikmat ataupun juga berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan? Rasul mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Bahwa sungguh sangat menakjubkan sekali orang-orang yang beriman ini. Urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Walaisa zalika illa lil mu'min. Dan ketakjuban ini tidak ada kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu in asabathu sarra'u syakar. Kalau seandainya dalam hidup ini kita berjalan meniti hari demi hari, Allah memberikan kepada kita berupa nikmat yang tak terhingga, nikmat berkeluarga, nikmat anak, nikmat makanan, termasuk di antaranya nikmat untuk bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui salju ini. Kemudian syakar, sikap kita tentu terhadap nikmat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan syukur Allah kemudian menambahkan nikmat demi nikmat tersebut. Dan sahabatku, syukur itu tidak cukup hanya dengan lafaz lisan saja, tapi konkretnya yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nikmat itu Allah berikan berupa harta, kita sisihkan sebagiannya untuk saudara-saudara kita yang berada dalam kekurangan. Sebagai contoh, hari ini di saat yang bersamaan di Suriah sana, saudara-saudara kita juga berada dalam keadaan yang sangat dingin, salju turun di sana, tapi mereka tak memiliki jaket. Mereka tidak memiliki sarung tangan untuk kemudian menutupi kulit mereka dari dinginnya cuaca. Lalu kemudian kita menyisihkan harta kita untuk mereka sekedar bisa menutupi badan mereka, menutupi tubuh mereka, leher kita dari dinginnya salju. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa in asabathu darra, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Allah memberikan kepada kita elemen yang lain, yaitu berupa ujian, sebagai contoh kehilangan orang-orang yang kita cintai, sebagai contoh yaitu kehilangan harta benda yang kita miliki, sabar. Rasul memberikan kepada kita arahan, mari sama-sama kita memilih untuk bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Fakanat khairan lahu. Nikmat yang Allah berikan kita syukuri itu khairan lahu, baik baginya. Adapun musibah, ujian yang Allah berikan kepada kita lalu kemudian kita bersabar, fakanat khairan lahu, itu juga merupakan kebaikan baginya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci kebahagiaan dalam hidup itu paling tidak terletak dari pada dua elemen ini. Diberi nikmat, kita bersyukur menggunakannya untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ujian, musibah, kita bersabar, maka ketahuilah kedua-duanya merupakan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah dalam agama ini sehingga kita memiliki pandangan yang benar tentang hidup ini. Dengan pandangan yang benar, maka insyaallah kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang, dengan aman, dengan bahagia dan nyaman, yaitu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.